Pengantin lelaki menangis masa akad nikah, suasana sebak akan menyelubungi ruang akad nikah kerana masing-masing tidak menyangka hubungan yang banyak dugaannya sebelum ini akhirnya berjaya mendirikan rumah tangga. Menerusi video yang dimuat naikkan di TikTok, kelihatan suaminya itu sedang membaca lafaz taklid semasa upacara akad nikah mereka berlangsung di sebuah masjid. Namun, apa yang membuatkan ramai yang sebak? Apabila suaminya dilihat menitiskan air mata ketika meneliti isi kandungan dalam lafaz taklid tersebut, mungkin sedar akan tanggungjawab yang bakal digalas, dia tidak mampu menahan sebab. Malah, ayah pengantin perempuan juga dilihat sangat tenang sambil memujuk menantunya itu supaya dapat mengurangkan perasaan sedihnya. Meninjau di ruang komen, rata-rata netizen turut serta bersedih bercampur gembira dengan situasi majlis pernikahan mereka itu. Malah ada juga yang berkata, hanya yang betul-betul faham tentang ikrar tanggungjawab seorang suami. Jangan lupa like, komen, subscribe video ini untuk info seterusnya. Terima kasih.